nih, saya Kevin Dasari. Di video kali ini aku sedikit mau sharing gitu sama kalian, dan pastinya sharing tentang masker. Pasti dong kalian itu kayak bertanya-tanya gitu, kenapa sih kita harus pakai masker? Terus masker itu sebenarnya apa sih manfaatnya? Apa juga sih pengertian dari masker? Nah, di video kali ini aku akan jawab semua pertanyaan itu. Nah, untuk kalian yang baru lihat channel ini, please banget untuk klik tombol subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya. Karena dengan begitu, kalian akan tahu video-video baru apa aja yang baru aku upload. Nah, untuk yang penasaran dengan sharingan aku hari ini buat kalian semua, yuk ikutin video aku dari awal sampai selesai. Guys, pertanyaan pertama yang mau aku jawab adalah apa sih itu masker? Jadi, kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia itu, masker adalah sebagai topeng atau penutup wajah gitu, atau penutup pipi, penutup hidung. Nah, berhubung di video ini kita bahasnya tentang kecantikan, jadi aku akan kasih pengertian masker ke kalian, tapi dalam bidang kecantikan gitu. Jadi, masker di dalam bidang kecantikan itu maknanya adalah merupakan serangkaian atau bagian dari perawatan wajah yang digunakan secara berkala atau secara teratur atau secara terus-terusan dan terbuat dari bahan-bahan alami gitu, yang mana manfaatnya adalah untuk mencerahkan wajah, memutihkan wajah, dan juga manfaat-manfaat lainnya yang pasti memberikan efek positif pada wajah. Pertanyaan kedua yang akan aku jawab di video ini adalah apa aja sih jenis-jenis masker untuk wajah? Nah, yang pertama itu adalah sheet mask, peel off mask, clay mask, wash off mask, DIY mask, exfoliating mask, sleeping mask, gel mask, cream mask, dan yang terakhir brightening mask. Guys, itu dia tadi jenis-jenis masker yang sebenarnya harus kalian ketahui, tapi kan kebanyakan dari kita gitu nggak terlalu peduli sama jenis masker yang kita gunakan apa, kita lebih ke manfaatnya. Jadi kalau misalnya manfaat masker ini cocok dengan apa yang kita butuhkan atau cocok dengan kulit wajah kita, baru kita menggunakannya. Padahal penting juga loh untuk kita mengetahui jenis masker apa yang kita gunakan, dan dengan mengetahui jenis maskernya, jadi kita tahu nih berapa kali kita harus pakai dalam seminggu, terus cocok nggak sih dipakai di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari. Dan di pertanyaan terakhir adalah apa aja sih manfaat dari masker, atau manfaat utama dari kita maskeran setiap hari itu apa sih, atau jangan setiap hari deh, misalnya dalam seminggu itu kita disaranin untuk maskeran misalnya 3-4 kali dalam satu minggu. Nah, itu kenapa? Pasti kalian akan bertanya-tanya. Nah, di sini aku akan jawab. Jadi manfaat utama dari masker itu adalah untuk membersihkan wajah. Jadi dengan menggunakan masker, wajah kita itu pastinya akan bersih sepenuhnya, bahkan sampai ke pori-pori terdalam kita. Nah, dengan begitu pastinya wajah kita akan menjadi bersih. Terus sisa-sisa make up yang ada pada wajah kita juga akan lebih bersih saat menggunakan masker ketimbang kita hanya mencuci wajah kita dengan pembersih wajah. Manfaat kedua menggunakan masker di wajah adalah untuk melembabkan wajah. Jadi kalau tipe kulit wajah kamu itu kering atau kulit wajah kamu dehidrasi, nah cocok banget nih kamu menggunakan masker yang fungsinya untuk melembabkan. Karena dengan menggunakan masker, wajah kamu akan menjadi ternutrisi. Manfaat ketiga menggunakan masker pada wajah yaitu bisa mendetoksifikasi racun yang ada pada kulit wajah kamu. Jadi kan kamu udah beraktivitas nih seharian di luar rumah, wajah kamu udah terkena seperti asap rokok, asap kendaraan, sinar matahari, debu, dan bakteri lainnya. Nah, pasti dong wajah kamu menjadi tidak sehat. Nah, dengan menggunakan masker, masker bisa mendetoksifikasi wajah kamu sehingga racun yang ada pada wajah kamu itu berkurang atau racunnya pada pergi semua, dan akhirnya wajah kamu menjadi sehat kembali. Manfaat maskeran wajah yang terakhir adalah bisa memutihkan wajah kamu atau membuat wajah kamu lebih bersinar. Karena saat kamu menggunakan jenis masker tertentu dan digunakan secara rutin dan juga teratur, yang ada nanti wajah kamu terlihat semakin bersih, putih, dan juga glowing. Dengan menggunakan masker secara teratur dan rutin, masker dapat loh menutrisi kulit wajah kamu sehingga kulit wajah kamu terlihat lebih cerah. Nah guys, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang udah aku jawab seputar masker tentunya. Nah, semoga aja setelah menonton video ini kalian jadi tahu manfaat dari maskeran itu apa, atau masker itu sebenarnya apa sih, atau jenis-jenis masker yang sebelumnya belum kalian ketahui jadi tahu. Oh, ternyata aku sering pakainya masker bubuk, atau ternyata aku seringnya pakai DIY masker, atau ternyata aku seringnya pakai yang masker tapi yang jenis gel gitu. Nah,
sekian dulu video aku kali ini. Semoga aja video ini bisa jadi referensi buat kalian tentang pengetahuan yang berhubungan dengan masker. Nah, sekian dulu video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifin tombol notifikasi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini, karena dengan begitu berarti kalian support channel ini untuk terus update video-video barunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.